Ini umur berapa tahun ini Pak Ujang? Ini udah 4,5 tahun ya. 4,5 tahun ya, udah berapa kali panen nih Pak Ujang? Iya nih. Mana nih bro? Mana nih? Kita mau review durian Musang King. Wih mantap. Mana kebunnya nih, jauh? Di dekat sini. Oh, itu ya? Iya itu. Kelihatan. Wih. Dapat durian alpukat. Tuh. Ini alpukat ya? Alpukat ini. Tuh. Ini ada yang berkembang di dalam bro. Oke okay, oke. Okay. Oh ini alligator nih pak bro. Buat teman-teman jangan lupa like, berkomentar yang positif dan subscribe teman-teman. Gila, ternyata di sini tersembunyi ini kebun-kebun durian Musang King. Dalam kebun jagung nih ya. Iya. Kan dia masih agak kecil ini, Bro. Mana? Kenapa? Ini dengar info tadi ada 125 batang sini, Bro. Wow. Gimana agak surut ya? Ini kayak gini biasanya banyak ular ya, Bro. Banyak ular di sini, hati-hati makanya itu. Tuh. Ini Musang King, dia panjang, lancip. Ini aslinya dulu Musang King, di situ juga. Cuman dia belum berbuah hari ini, Bro. Ini, Bro. Oh, tahun kemarin pernah? Tahun kemarin buah, Bro? Ada juga yang udah di booster kemarin itu berbuah, yang batangnya udah agak ini. Sangat luar biasa ini, Mas Bro. Gila. Jadi bibitnya di mana nih, Bro? Bibit? Ini kemarin kita kata udahnya beli di ATM Mandiri nih. Ada channel YouTube ATM Mandiri, di situ dia pesan bibitnya. Oh, di situ tersedia kaki tiga juga, Mas Bro. Gila. Ada lagi? Wih, banyak situ nih. Itu bibit apa aja di situ? Banyak sini. Beberapa batang. Tapi memang semak belukar ya. Iya. Ini karena ditanami jagung gini ya, Bro ya. Iya. Ini udah mulai berbunga nih, Bro. Nah, mana? Oh, belum. Rontok dia bunganya. Ini bekas gagang bunga. Gila bunganya. Jadi kalau kita mau review semua, Bro, aduh sangat-sangat ini serut sekali di sini. Iya, yeah. Let's go. Yang penting kita dapat info kan 125 batang di sini. Itu tersebut dipesan dari ATM Mandiri channel YouTube langsung bersama Uda Al katanya. Itu. Ini sekitar 1 tahun, 2 tahun lagi udah panen raya ini, Mas Bro. Tuh, let's go. Ini alpukat okulasi semua empatnya nih. Iya. Udah berbuah semua ini. Bibitnya ini sama pesan di Uda Al juga. Nanti buat teman-teman yang mau pesan bibit bisa langsung di deskripsi ada nomor saya cantumin nomornya. Wih, Uda Al gitu. Ini udah ngeri buahnya tuh. Mana? Tuh lebat. Lebat buahnya ya. Wih, ngeri. Ini alligator ya? Iya, sekali panen bisa puluhan juta ini, Bro, di sini. Kayaknya udah panen nih, Pak. Baru dikit. Oh, mantap sekali Pak, kebunnya mantap, sangat luar biasa. Ini yang punya ini, Mas Bro, Bapak. Ya udah sekali beberapa kali panen ini alpukat ini, mantap luar biasa. Ini petani sukses, Bapak. Ini petani sukses. Ini ada pula di sebelah di situ Pak. Jeruk ya Pak? Jeruk ya. Ini mantap. Jeruk, mana Pak? Alpukat. Kasih tahu Pak. Kasih tahu Andre Spot nih. Ya. Ayo teman-teman, Andre Spot semua ya. Kita jalan-jalan sama Bapak nih. Jadi hari ini kita berbincang-bincang dengan Pak Ujang yang punya kebun ini, Mas Bro. Pak Ujang ya? Tuh. Pak Ujang ini petani sukses ini. Semoga dia sukses ke depannya, lebih sukses lagi tuh. Luar biasa, guys. Jadi di sini ada kebun jeruk, kebun durian Musang King sama alpukat. Tuh ini kebun jeruknya nih, ini kebun jeruk Pak Ujang ini mantap sekali. Ini Bapak yang punya Pak? Iya. Mantap Pak. Pak Ujang ini petani sukses. Luar biasa kawan. Gila. Ini jeruknya ini.
Wah, Pak Ujang. Ini umur berapa tahun ini Pak Ujang? Ini udah 4,5 tahun ya. 4,5 tahun ya. Udah ya. Berapa kali panen nih Pak Ujang? Iya nih panennya kan enggak ada yang banyak. Oh, oh. Tapi tiap hari. Terus ya. Heeh. 20 kilo, 30 kilo, 15 kilo tiap hari. Setiap hari dia panen ini Mas Bro ini Pak Ujang ini. Mantap sekali. Oke Pak Ujang, kita berbincang-bincang lagi sana Pak Ujang ya. Oh, waduh, luar biasa ini kebun Pak Ujang. Jadi untuk sini. Jadi Pak Ujang nanti yang udah siap panen ini untuk siapa ini Pak Ujang? Yang udah siap panen. Yang udah bisa dipanen, yang udah bisa dipanen lah. Tuh, kita lihat nih Pak Ujang nih, Bro. Ini lah kira-kira ya. Ah, putih-putih. Oh, yang kayak gini ya Pak Ujang ya? Coba kita cicip dulu Pak Ujang ya. Oh, ini Pak Ujang ini setiap hari panenin Mas Bro ini Pak Ujang Mas Bro. Wah, gila. Merah banget. Manis luar biasa. Manis banget Pak Ujang. Luar biasa. Gila. Mantap. Oke, terima kasih Pak Ujang bincang-bincangnya Pak Ujang ya. Oke, buat teman-teman jangan lupa like, berkomentar yang positif dan subscribe. Hari ini kita menuju ke kebun Pak Ujang. Jadi di kebun hampir berhektar-hektar ini dia menanam 3 jenis buah-buahan ini. Durian musangking, alpukat aligator bersama jeruknya ini Mas Bro. Mantap. Ini Pak Ujang nih, sorot dulu Pak Ujang. Mantap, pintar dulu. Mantap ini Pak Ujang. Oke, kasih Pak Ujang ya. Iya. Udah matiin, Bro. Nanti ikut Pak Ujang. Oh, nanti ikut nanti selu.